Berikut hasil pertandingan final badminton Asia Championship hari ke-6, Minggu 14 April 2024, serta daftar turnamen berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil final badminton Asia Championship hari ke-6, Minggu 14 April 2024. Partai final pertama sektor tunggal putri, ranking 9 dunia asal Cina, Wang Ziyi berhasil meraih gelar juara setelah menang 2 game langsung atas rekan senegara ranking 2 dunia, Chen Yufei, dengan skor 21-19 dan 21-7. Partai final kedua sektor ganda putra, ranking 3 dunia asal Cina, Liang Weikeng dan Wang Chang berhasil meraih gelar juara setelah menang permainan 3 game atas ranking 19 dunia asal Malaysia, Go Sefei dan Nur Izzuddin, dengan skor 21-17, 15-21, dan 21-10. Partai final ketiga sektor ganda putri, ranking 2 dunia asal Korea Selatan, Baekhana dan Lee Suhi berhasil meraih gelar juara setelah menang 2 game langsung atas ranking 7 dunia asal Cina, Zhang Susian dan Zheng Yu, dengan skor 23-21 dan 21-12. Partai final keempat sektor tunggal putra, ranking 5 dunia asal Indonesia, Jonathan Christie berhasil meraih gelar juara setelah menang 2 game langsung atas ranking 7 dunia asal Cina, Li Sifeng, dengan skor 21-15 dan 21-16. Partai final kelima sektor ganda campuran, ranking 3 dunia asal Cina, Feng Yanzi dan Huang Dongping berhasil meraih gelar juara setelah menang permainan 3 game atas ranking 4 dunia asal Korea Selatan, Seo Sunjai dan Chai Yujung, dengan skor 13-21, 21-15, dan 21-14. Daftar turnamen bulu tangkis berikutnya bulan April, Mei, dan Juni, Thomas dan Uber Cup 27 April sampai 5 Mei yang akan digelar di Cina, Toyota Thailand Open 14 sampai 19 Mei Super 500, Malaysia Master 21 sampai 26 Mei Super 500, Singapura Open 28 Mei sampai 2 Juni Super 750, Indonesia Open 4 sampai 9 Juni Super 1000, Australia Open 11 sampai 16 Juni Super 500, Kaohsiung Master 18 sampai 23 Juni Super 100, dan Yonex US Open 25 sampai 30 Juni Super 300. Itulah hasil pertandingan final badminton Asia Championship tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.